dua cerita, pasal dua tiga, dan kami beri judul Titipan Cinta di Lenha Duka judulnya. Sudah ikam hari ini kutundung Jakra besuri dia berhuli jaga ikam kutundung lau dasar ikam Jakra bisa karma Surah si jaya Sila berguna raka penyamun dan ninggi sanika ujih pulut sila berguna raka penyamun lihat kita sampai di negara Pandawa ayo iring akan jejak raka pun kakak masuk kriat ini di negara Pandawa ini kejadian orangnya rame orangnya kejadian kulit biasanya di negara Pandawa ini rame kira-kira ini orangnya larian gara-gara corona. Orang lain tidak kena penawa. Apa ini? Mungkin tu lihat para bini-bini yang masih di dalam. Lembaran jiwi larian. Lembaran jiwi seperti itu. Ayo kita masuk ke dalam kadeton. Itu panggilan bupati jenaka. Ayo kita masuk ke dalam kadeton itu mohon diri sampai dalam kadeton tahu di mana mana ayo kita masuk ke dalam kadeton sampai dalam Thank you.
ayana siapa nenek kira-kira ni tahu-tahunya masuk ke dalam kedai tun kulit, masuk ke dalam rumah kami nenek lihatna diam. Akan Tuhan berapukan area mulu maharaja sansan berkawa gara-gara ikan aku kata kau hulin tahu lekam gara-gara ikan tu subuh berkah tahu selawan tahu lekam. Wuih oh laki ikan hari gunung nak laki ulun kadada kurangnya kadada kurangnya habis kau akan berdekan. Oh bagus kalau macam itu. Oh ya kadada ini menelpas subuh ini pas ini apa ya bah sementara saya yang diikuti ikan ah nyanyap terbetah ikan oh. Nah. Lagi ikam kada ada. Berarti pemimpin di Pandawa kada ada. Bos apa tanah aku bubuhi. Aku telah memimpin di negara Pandawa. Aku menunggu lagi ikam. Kam harus diberi cerai orang suara. Lagi ikam harus diberi suara cerai. Kalau ia kada, cerai akan aku mati. Aku tahu nih ikam. Apa ya dunia kurang ajarnya nak macam ini keadaannya zamannya apa anak meminta surat anak minta alun diurang ada banyak yang ada mungkin lagi ulun memberi surat cerai kau tak nak ada memberi surat cerai tidak ada kan bunuh mungkin seperti jenaka wajah kau harus kawin dong nikam kurangnya ada wah aku duduknya negara Pandawa nih nikam kalau ingin lari kau lari tahu nikam tulis di belakang nikam siapa harapan kau tahu lah ikan apa ya dulu nenek kurang ajarnya nenek sekalinya bubuhan penjahat nenek kalinya bubuhan maling tokoh sekalinya nenek. Jadi menurut kalian ceritanya Prabu Kalanda alias Munu Maharaja santang berkawak kita ini negara Pandawa diduduki ya mana menunggu pangeran Dipati Janaka datang hendak meminta surat cerai lawan pangeran Dipati Janaka. Jadi menurut dalam ceritanya Prabu Kalana alias Munu Maharaja santang berkawa kadang-kadang di karasinya itu keluar juga lera-lera bahwa karasan bahwa karasan itulah pasannya. Sekarang jiwa nenek-nenek nangang diwi dirinya bipinian nenek tapi latang nenek tak sopam nangang itu dipaksa oleh itu nampak nangang Prabu Kalana alias Munu Maharaja santang berkawa lalu kena dicerita akan menurut dalam cerita tak tuntun tak cerita kita tumbuhkan nampak nangang itu pasal 23 cakra berselindah berahma wilayah jangka gugur harapan dan sana kakak tuanya cakra bisa berma serang si kaya tundung boleh hubungan warik kalau nak adik mas kenapa gerakan jadi ikan ditundung orang nah lihat ulun tuh lihat gara-gara nyata main cari itu samar semalam ulun bulik berdahulu karena garapan dia tahu-tahu adik kita hilang ternyata ujah samar ini kayak ini kayak ini ulun kada mudah percaya lalu ulun hukum samar lalu dari bagung jembelita
sartara ulun hukum lihat Adim karena Adim kadada tu pendawa samarun hukum nalar hari ulun hukum lihat semua ulun hukum di situ lihat lalu ulun adakan angin penjara 9 lalu samar ulun tundung gugur kalau terapi lihat setelah itu ulun tinggalkan negara pendawa karena perangkapan lih ulun warik babat. Lalu warik nang babat itu ya bakaku tuh berwarga lawan samar ingat tahun ya bahwa berwarga lawan samar karena ulun ini ya ngaren menghukum lawan samar lalu warik menghukum lawan dulun ya nah Adimas kalau karma lawan dikam Adimas makanya jaku jangan asal dahulu jangan berpandir jangan berpandir dahulu ikam jangan dipitnah dahulu makanya dahulu bangangah dahulu hanyar berpandir tahulah ikam makanya itu kada beres benih aja dan bertakar pemandiran gini bertakar tahulah ikam jangan tahu anu dahulu ikam jangan tahu fitnah dahulu hilang belum tahu lagi bubuhan pandawa itu inya jangan inya mengorbanakan jiwa tenaganya tahulah ikam nengaran hilang adik kayak pekakak tuh adik kita mungkin di pandawa tahulah ikam nih, nak nilai baca sekarang ikam harus minta ampun untuk yang bubuhan samar amun bertemuan untuk lawan samar ikam maka samar pun tundung kalau tan api nah ada warik kekulunan bubuhan warik itu lihat balasakan kesupanan lu untuk hukum akan warik itu lihat nah aku kedua ini mau hukum di orang kalau orang kada salah lihat bapak aku mau hukum di orang kalau orang kada salah ikam dihukum orangnya ikam salah lihat aku kedua ini menghukum di orang birhaja itu kurang warik berarti orang itu hati manusia tahu lah ikam kebanyakannya manusia tapi hati warik tahu lah ikam bujur haja orang warik tapi hati ini manusia bukan warik haja membila dan pandawa ikam kadalah coba pikirkan kalau si adin kita itu tak pandawa selamat percaya ikam nyaman hidupnya beli tak pandawa itu tahu lah ikam apalagi yang dari Makassar datang dari Makassar itu orang murah paling warta abak adil tahu lah ikam kurang berilmu, kurang murah ilmu toh, kurang berpengetahuan, kurang bijak toh dari Makassar toh lah ikam. Cuma ikam nih besar pengasaran hidup ikam. Ya. Jadi nang kain itu jangan lagi kalau ini ikam anak adik ayo kita sesal ke pandawa. Bilinya benaran dicurtan orang bubuhan pandawa toh, nang gere-gere nya tersalah toh. Bila bujur-bujur bubuhan pandawa nang tersalah letakannya aku seorang motor tangan cakra misalnya masalah si jaya toh ikam. Tapi bila ini kada salah ikam minta maaf tuh bubuhan samar toh ikam. Maka samar ulun tundung lawan angin penjara 9 kakang makanya mah ya nah ada lebay baca sekarang lihat para kejum ampak sudah hari tahu lah kamu lihat jadi terangnya panjang lagi ini ayo kita kan agar pandawa kita nah ini bisa nikah inggih apa kecil dia harus We'll be right back.
Ini siapa nih lihat? Diam! Hai. Ini lihat negara Pandawa, ini lihat. Ini hak kepunyaan orang negara Pandawa inilah ini lihat. Diam! Kalau di negara Pandawa ini kan dia lihat. Nah tinggal aku menudukinya lihat. Aku Prabu Kalahkan yang bunuh mah Raja Santang bergawab. Hai. Wayah di wayah tak saya tetap. Diam! Kalau ini kamu lihat, tahu-tahu dekat-dekat lihat, tujuannya kamu. Tujuan, aku tak harus bertakun tujuannya kamu. Karena pergerakan jadi sampai adil negara betul. Lihat, sampai terawati harus kawin lor dia kok. Aku menunggu-nunggu kada tangan pangeran di pati jenaka. Aku harap meminta surat cerai dari kamu. Warik. Lihat, bubun warik di tangan. Bantas pisang kada kapisangan. Wayah di wayah tata di betaka. Ini maka para kati-kati balari wanda. Siapa kan? Segala sesuatunya ini maka mam. Kacau semua ini kalau macam ini. Jaga ke bini-bini baik rupa. Hati marutak, hati perbaik. Jaga semua. Siapkan alat-alat perang ini lihat. Jadi menurut dalam ceritanya. Saya sedang berpandi-pandi rejek kita. Saya ngakak rejek kita kawan. Itu kati jambawan, kati merutak, kati perbak. Sedang berpandi-pandi rejek. Jari terpanjang bisa dipindikakan, jari terpindik bisa dipanjangkan. Mengingat waktunya sudah. Saya ngakak rejek kita. Tak jadi berapa jalanan berubah di Cakra Misadar Masalah Si Jaya. Lawan Cakra Basulina Brahma Uleh Jaya. Sampai ada harap sampai uang. Mas orang ika masih ada di Pandawa dia. Ngesa nikah. Nanti jangan buhan ini lihat nah. Burjil Haji Tumparuh hanya kaya warik pun. Tapi hatinya kaya mereka manusia kan mas. Jangan ini nenek lihat nah. Eh apakah keadaan ulun. Ulun waya guring semalam. Ulun dicuntan. Uli gumbayana ke ulunan. Sari kembali adik. Lihat. Mandangan lekam Adi Mas. Ujarnya tak. Dia jangan warik tak. Kayak apakah kadernya. Nang mencuntan tu gumbayana tak lekam. Cakanya adik kita tu sama ku titip pakan tu di negara Astinapura. Mungkin kada keselamat. Kada selamat lagi. Ikan kehormatannya tak lekam. Makanya tu jangan hidup ni. Jangan terpandang tu tahu orang berduit tak lekam. Jangan tak pandang kasih gian orang tak lekam. Dia pandang ini pujur orang sakit. Nih warak haji menolong lawan adik kita tak lekam. Daripada yang hormat dan kubuhan pandang ini tak lekam. Ini kesini. Har, lihat. Tapi ini hukum oleh warik kakak. Ikam tahulah warik kita tak lekam. Jangan memedahkan di orang warik dahulu tak lekam. Makanya jatuh ikam ini tetap kasar tak lekam. Makanya dipakai untuk pandiri nang toha tak lekam. Nah, terima kasih. Nenek aku lah lihat Cakra Misadar mana lawan di kamu nenek lihat lah. Bolehlah lihat aku. Nenek anak tahu siapa gerangan. Nenek kamu sebujuran nenek lihat.
boten bayang kat pijam hun tau nih kam kat he merota kat he pada kat he midon eh kat he midon tau boh si tenur bayang musuhnya tau nih ya iya. Coba jangan pada sekarang jangan terpak terpak pada lihat. Coba. Non ninja saya ni kak ingat minta ampun sampian kata salah sampian bujur sebagai tahu minta ampun non sampian bukan kata kata balaruan dah ingat minta ampun. Nah lihat ni mak kamu kami mak kamu kata kamu membuli kerja asal dan lihat tadi apa kami ni lihat. Buru si hara salawasan kan ini IM Cilaka 12 sama nilai kami nalian. Marah nyaman nanti kemari kuda. Nyaman jadi warik pada jadi marika manusia. Nah ikam nak lihat sa umur-umur to ikam kalau kain aja to kada ni kam berarti kam tepit nah on bubuhan pandawa to tahu lek kam lihat teh bubuhan pandawa ni tahu lek ni lihat bujur aja potongan kaya warik tapi lihat inya baik adin kita to masih kada napa apa lihat ni kisah nikah bubuhan baik kalona bubuhan astina dasar niat jatuh di ulun kalona ada jalan bagian di astina kaya apakah keadaan ulun kalona mandahar kalau ikam keadaan adin kita lihat. Nih pelajaran lawan di kamu tahu lah lihat. Sedingin sedingin kakang mas, sampai minta maaf pak kalau bukuan pandawa, minta maaf pak kalau sampai lawan bukuan itu para kati-kati balai luar dia kalau dan sopannya pak minta minta maaf lawan warik lihat. Manusia tuh minta ampun lawan warik, aku bakal kemana aku mandat akal. Nah adi mas ikam ni mas ya jahat keras kepala, coba ikam pikirkan. Kalau ini ikam hendak tahu tu ikam, nah sebujurnya nawarik tu dah. Nih cuba ikam hendak tahu ikam. Cuba lihat, cuba ikam kata tahu tu ikam nene lihat nak. Nah, kain ikam tu ketahu aja tu ikam kena siapa ikam. Kamu harus minta maaf tu tahu lah ikam. Lihat, aku melihat tu lihat ada seorang lihat siapa gara kamu memimpin tu lihat ada orang tak. Itu lihat memimpin di negara Pandawa kan apa gara jadi kada panggil di Pati Jenaka. Ah, makanya ini lihat tuh Prabu Kalana yang bunuh Maharaja Santang berkawat tuh lihat. Lihat anak mengambil Dewi Larerang dan mengerti ini sahabat sahabat eh. Sahabat dia tuh lihat mari bahasanya tuh lalu tak kipai tak guru-guru karena dipaksa loh itu udah mengalir itu sangat tak bahkan karena jalan-jalan pendawa tuh didudukinya tahta pengen dapat dijenak karena menunggu Arjuna harus datang. Arjuna harus memberi surat cerai demi nimbah kamam. Enangaran nenek lihat, aku tahu tang budi on bubuhan pandawa, aku seorang nama hadapinya lihat. Tahu tora sehari ini lihat, aku nenek harus menghadapinya. Cuman kita tunggu dulu siapa nanti nenek pulang anak datang nenek lihat nah. Tujuh karpet kemarin sudah dibuka hari ini dan dia aku nenek menghadapinya siapa anak datang. Jadi menurut ceritanya tundungan kumpayana. Jadi kumbayana ujik kita lawan bahan Laksmana Jiwa Indra kemana ditumbuh ujik kita ke negara Banjar Perumahan lalu gugur kawak ke arah-arah ajang ramanya lebaran Prabu Gunapan Sirna setelah gugur karena Prabu Gunapan Sirna ujik Lurna bantu karena di tengah perjalanan itu dihukum oleh hubungan warik lalu Prabu Gunapan Sirna tadangan di tehendak mengambil bini-bini tutup gara-gara pendewa lalu kawitannya kumbayana Prabu Gunapan Sirna tiba gara-gara pendewa di harapan cakra misan herma herang kita we'll be right back.
siapa nang menghukum anak kula mengaran Bambang Kumbayana? Nang menghukum tahu lihat nih bubuan para kati-kati balaruan dah. Kada apa jadi menghukum lihat karena Kumbayana, karena Kumbayana menjadi seorang pemaling, maling, mencultan, nang dicultan kok adik kau tahu lihat. Tujuan datang ke negara lihat pendawa ini lihat karena aku cakram misa dharma sarang si jaya. Maksud tujuan kamu lihat aku tuh hendak ambil bini-bini baik lu pak. Nah, anak dikawin lah kan. Nah kalau itu dimana anaknya nalih dulu sawit anak. Kalau anak pengaruh melaksmana jiwa Indra Kemara. Kalau ini tuh laksmana jiwa Indra Kemara hendak kawin lawan adik kau tau lah kan. Amun kawat toh kada usah haika bejaramin tuh hulunan adikku belum tanto toh adikku menerima adikku toh menerima belum tanto aku nak kata hakun mahalalakan haleka awalnya ikam toh datang niatan kasini tuh tujuan ikam hendak mengambil terkacau ayam aku tuh kakaknya tuh ikam aku cakra misa dan masalah si jaya kacau oleh aku kada kau melihat lagi alam nang tarang kacau oleh aku pang pejah ajar kau ikam mengambil adik kau lihat adik kau lihat ini kita semakar bener-bener bilang tau oleh ikam kurang aja kakak anak belajar aja kau bukan anak belajar aja kau ini kekuasaan kau karena adik kau pang aku wajib bertanggung jawab lawan adik kau yang menghukum nih orangnya tau oleh ikam nang mahukum nih kurangnya tahu lah nang mahukum kumbaya nah nang mahukum lah iya kumbaya lihat jadi seorang bapak malik lu rasa merti waktu semalam tuh ini maharaku maingun aku be terima kasih lawan bubuhan Pandawa lihat aku toh karena aku hendak menutup ilmu pengetahuan jadi bubuhan Pandawa itu nama maharaku setelah ini toh membila kumbaya nama ambil bakal kerasan karena bubuhan samar toh kada ada amanat hendak pengawin aku karena amanatku kada ada harus siapa orang datang toh caranya ada amanatku bila ada orang datang kawin akan lah boleh jadi ini bujur bubuhan Pandawa tapi kumbayana anak ikam tuh dasar orang nak kada baik jahil perhatian kau lihat kalau ya anak membalas kalau ya anak menghukum bubuhan orang coba hukum kalau kau melangkah kau kan barakan maju kada boleh mundur kada boleh simpang jalan gila kada menukar jaga lain aku cakra bisa dharma sarang si jaya maju kalau bujur laki-laki orang aja pindah awas kau ambil coba ambil kalau bujur laki-laki ambil dan kalau sarang bapak dipanggil kalau perjalanan panggilan di pati jenak kau bulik membuji sakitnya daun anak jenak mengalan bambang engkau jaya ah manusianya lihat ada para nah kayak jin ada berbantu raksasa ada nah kayak binatang ada nah kayak warik macam-macam melihat lah penggerak ini wahana ya
Iya, panjenengan nikam siapa nenek lihat ngaran nikam siapa? Lo minggu sani ka inggih. Iya, ulun nampangaran Cakra Misa Dharma Sarang Sijaya kalau ulun orang di paratapan kakang pangeran di pati jenaka. Ulun minta ampun lawan sampian sudah napa gerang ini cari teranya lihat macam ini. Jadi sampai macam ini lihat, nah, ulun kada anak banyak panjang lebar sampian kasih ini haja nang nuturakan nih lihat. Ini lihat berbangsa kayak kerak lihat. Bangsa kayak waris. Wah Arjuna sudah, lihat, lihat telapak tangan kau lihat. Lihat telapak tangan kau Arjuna, jangan banyak panjir. Hingga aku kisahkan orang hikam. Nah, kenapa ini gara-garanya lihat nenek nah. Macam-macam nenek lihat macam ini nah lihat. Kenapa ini gara-garanya macam ini sudah Arjuna nenek lihat. Hanya aku kisahkan ini, empat jam, empat tahun ikan sudah nenek lihat. Hanya itu aku mengisahkan ini ikan, hanya aku kisahkan ini lihat. Supaya ikan anak tahu tak. Hanya aku mengisahkan ini ikan. Nah, hanya apa tak? Cari-carinya nasa pujurannya. Hanya aku mengisahkan kalau ini ikan. Nah, hanya apa dia kisahkan ini, lihat banyak orangnya. Ada tulis beberapa raksasa. Ada juga lihat, kalau berbangsa lihat. Nah, kaya jin, kaya lah, bermacam-macam itu lihat. Nah, tinggal kok, ini adalah benar-benar nih. Kayaknya kau akan mengisahkan dalam nikam. Nah, ya ampun, tau sudah. Kayak apa nih, nih, lihat, nah. Nisa nikah, jadi paman. Siapa kaya kena di belakang nih, tau paman. Kalian doang, paman. Omai paman itu nah dari kita, ulun maliatnya tu. Mas, kakang Cakra Misa Dharma Sarang Sijaya. Adi Mas ada apa gerang? Adi Mas omai nah siapa yang di belakang itu lihat nah? Omai nah asal anak ulun ikut kau nanti. Siapa itu kira-kira nah? Hai lihat nah. Berasi putih kuning orang lihat nak, apa yang nenek nak? Anak kawitan di bawah ya, ada tuhak anak kawitan lihat. Adi Mas, itu lihat nang Bangaran Angkau Jaya atau nang disabut oleh halayak kenang ramai Bang Bang Abimayu, anak oleh kakang pangeran Dipati Jenaka Umayna padahal kan nah ulun kada hendak bulik lagi ke paratapan nah masa umuran begini di pandawan ini haja ulun kau ulun kambas sudah kainah itu dulu kita atur leto ayah atau tahu tahu dah si mana hikam nene lihat ada salah perempuan kakak atau hikam tak pandawan nene hikam nah lihat kegisan nikah sani kapaman bolehlah ulun anak berpandiran di belakang sampian kau ulunan Adi Mas masih kam nenek lihat nah tapi tak bisa pandir-pandir lihat nah kita lihat ini tu lihat nah kita lihat ini kam nenek belakang ini tau mas ini kayak ikam payahnya nenek lihat nah Adi Mas ya sani kakak mas nenek nangam hati ini biarpun sugih, biarpun kaya apa, amun kada ada rasa, kada cuma hidup di alam pewayangan, ada hal, biasanya orang sederhana, tapi inya orang penyayangan, tapi inak dilihat, nyaman dipandang, nyaman dirasa, kaulunan. Nah, sudah. Nah, ini anak kau bang-bang Angkau Jaya, ikam siapa gara? Gisa neka, ulun lawas, bebesu piring di sini, nah, lihat, nah. Anak kau ada pengaruh bang bang Angkau Jaya kisah nikah mainah kakak Angkau Jaya Adi Mas Adi Mas siapa garang kam Adi Mas nenek ulun nenek orang di peratapan sesecar pun mata udara tahunan nah Adi Mas jadi kak nah pegerang jadi sampai di panas ulun lawas padang sampian anyar datang nenek lihat sawah dicuntan orang ulun pun anyar sampian datang lihat
adi mas pun kakak mau jasa mibi hanyar haja panggil jantor tapa adi mas kisah nikah kurnya kalau harusakin kada enak berpisah kalau non adi mas iya pun kakak angkau jaya jauh kada enak jauh berpisah lawan ikam lihat pun kakak angkau jaya lihat nah umay kada enak berpisah lebih baik kita pambayun liai kisah nikah aku yang sampian kalau non nah memang ampas sudah rasok sambal lelet nah. Hai. Nah, lihat. Nah, ada sudah. Mati bin aja lihat nah. Ini lihat nah. Kalau kada harus ku amanakan, aku mah amanakan. Segala sesuatunya aku nama amanakan. Nang gumbayan naka. Nang kaitannya gumbayan naka. Karena ini lihat tanggung jawab ku samuan gara-gara aku lihat camuh negara Pandawa. Arjuna kada tahu lagi nenek nah kalau di, jangan dikisahkan lihat ditahan dulu Arjuna masuk nenek masuk ke dalam kada tahu kayaknya biaya Arjuna nenek amuk kayaknya Arjuna nenek amuk kayaknya lihat melihat bininya dia milurang nah ada lihat baca sekarang letakannya aku tuh Arjuna kan sudah sekarang dia negara pernah dia milurang ini mah kamu tahu rasa hari ini aku karena hanya mulu mahari dia santang bergawa aku mah kamu soalnya nenek lihat ah oh rasa hari ini awas ya nenek dah anak salah dia kok aku kalau nak alia bunuh mah raja santang bergawa oh napa lihat turunkah ikam kadakah daripada negara Pandawa nenek lihat dah nilain benua ikam nilain kerajaan ikam bini lihat itu lihat kakang kena bangaran sama derawat yang anak diambil orang ajar lalu ikam maksud ikam kalau ini ikam tuh kada turun di negara Pandawa awas dengan belabar kawat orang ajar binatang kam nang binatang turunkah kadakah kalau kada turun nih lihat ikam kursi kerajaan negara Pandawa tanggung hanya sama tandingan suka-suka ojo panjangan saling celah saling mati apa kamu apa Thank you.
Kesakan dari desanya, tapi tuntung lihat nenena. Wah, kalian buai pusing kewa datang. Bayaran apa je kemarin? Nah, para kate-kate balari wanda. Nang nyatanya kehulikan lihat
kate Marota, kate Parba, kate Midon, bahkan kate Jambawan. Nyata kate Jambawan dulu nih let maju ke depan. Lalu dicapai oleh para putra maka semua diubuh pun. Keluar kukus madal paun. Dan kalah keluar kukus madal paun. Berubah reka badannya. Ampih berubah. Ampih menjadi seorang warik. Keluar kebalan. Lorah sama. Nah di kamam. Bebulik ke belak alam. Pulang kuat. Oma-oma deh. Prabu dari Makassoma pun apal jari kamu. Iya benar pun. Kakak jangan dikisah lagi. Dalam kantong dari Makassoma sudah beratan. Gak pun. Ini lihat tangannya aja buburnya ini tangannya pun. Jangan dipaco-paco. Yang menurut susuruhan sih menikmur pun. Ada ngalik-ngalik lagi. Kayak apa? Dipaculah, ada. Oh, kanjeng Rama pacul. Kanyaman kok asal pada jadi warik. Nah, kati Marota, ayah hikam juga. Lalu kati Marota dipacul juga. Kita dijapai di ubun-ubun oleh perputar Makassoma. Siapa nama nasab tidak kebetulannya keluar kokos madhal kau. Keluar lebaran nala garing. Waduh. Bakanya mau makan jagung mantah. Ada tahu diurang aku. Ya kok aku mencari jagungan anu-anu aja. Tidak perlu takut-takutnya. Nah, nang hijau ini tahanannya. Nang hijau ini jangan dipacau-pacau-nya. Nang hijau ini nyatanya menjadi warik. Jadi nang asal. Ayah apa? Ayo dipacau lah. Di apa? Nyaman jadi wariknya nyaman, tapi yang bawa ke pasar jadi duit tak kok, jangan bilang nak malik warik, jangan bisa bersimen ada. Nak malik warik, jangan nang bisa berpandir ada. Petokal iden atau petokal jadi duit. Nala garing kapinger, nala garing kita ucol beritaan nala garing. Pacul juga, ini bangaran kati Parba, wah bagung. Batul pulang kati Midun, wah yang bangun yang kereta, lengkap kereta di kita. Ngajak aku jangan dipacul. Nyaman udah aku pilihnya hendak durian main. Siapa apa gabungnya? Ya, omah-omah. Jadi di mapa pun kakak Semar ya kita pacul pulang pakaiannya siapa itu kakak? Pacul pakaiannya lah pun ya kakak itu raja siapa? Itulah siapa? Gepon lalu dipacul pulang pakaiannya Prabu Citra itu namanya Prabu Kalana ayam rumah raja santang bergawa keluar kukus bahal paun siapa yang menasap diraga badannya masa 2-3 keluar. Ini tahu di negara inilah kong inilah kateraja. Prabu saya semuka. Nah di samuka beda ya. Lalu bini orang aja gawian. Lalu siapa pengharapannya pulang ke kemarin. Tang nata. Siapa menjadi pengharapannya keluar kukus madal paun. Lalu pulang pakaiannya. Lalu siapa yang bernasab di raga badannya keluar kukus madal paun. Keluar orang di dalam gua sepitro negara mangkerega telah. Keluar bethara Maryam. Nah betul berenak pong sekalinya. Kalau pulang siapa timbangannya uji kita itu nembangan besa muka keluar timbangannya bubuyitannya bang-bang sunggana bayi suntan jani sintan rapati anaman pancasona. Kalau siapa pulang ke timbangannya itu nembangan pengharapannya tidak berguna dengan penyamun itu nembang nasab tadi nembangan betara mari yang kurung kita buha sepitron negara marung keren datang kurang nulut yang lain. Anaknya Anuman Pancasuma, lembangan Anuman Priyaganga. Nah, lalu nomor dua ini dimapai juga pun, kakak Semar Pacol juga. Lalu dipacol di kita juga nenek lembangan. Lalu siapa Cakra Kesulinda Brahma Wilayjangga Benasab Tira Gapadaya. Masa 2-3, keluar. Adingnya oleh Batara Krishna lembangan, Baladiwa
nah balik jiwa sekali di dalam jalan kalau dipacul pulang tak kena bisa dharma sarang si jaya nah aslinya tak pernah merasap diri keberanian wah berharap kaisna nah lengkap beretan jadi dimapapun kakak semar kita dasar gini ya angkau jaya gampon lalu palpon ucapakan lawan penonton kakak padakannya cari terus sampai di sini berilah beretan kakak madakannya pun tong kakak cari teranya katanya yang kita jam dua tadi kada kawal lagi ya sudah kakak oh, ada mau kemana kita ini bertohok menuntungkan para dasaris man jadi berilahan jadi kekawanan nang dihulur nang dihilir kawan julak juana sebagai nang karumah nih penyambung lindah si pohon nah jadi cari teranya cukup sampai di sini jadi kami ucapkan berilahan cari teranya cukup sampai di sini berilahan beretan wassalam kakaknya pohon nah berilahan beretan